Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya di channel saya, Fisherman Syariper. Dan trip kali ini kita akan coba untuk perangkap lagi hari kedua ataupun hari ketiga kita ya. Oke teman-teman, ikuti aja keseruan saya di channel saya sendiri ya. Oke, di perangkap pantai kita ya. Kita akan coba untuk mencari ugal dulu teman-teman. Go. Teman-teman. Perdana berjumpa teman-teman. Salam sejahtera katanya. Malam ini dan salam satu hobi ya. Kita akan kutip dulu ya yang kayak gininya ya. Yang semua kamera ini. Iya Pak Kim ya. Ya. Sadak nai. Dua nai. Tiga nai. Empat nai. Op, ini jauh. Ini. 5 ekor babon semua teman-teman ya. Oke. Raba-rabah, apakah ada si merah? Ada rupanya teman-teman. Ajak ya. Diraba lagi. Apakah ada kumisnya? Ada lagi teman-teman. Ini yang kecilnya nih teman-teman. Yang paling kecil ya. Ini kamu rupanya ngumpul ya. Dari tadi aku cari kamu. Aku gak mau dapat. Ini ada sini Pak Kim. Hah? Tuh. Oh, itu nampak kumisnya Pak Kim. Oh. Mangkok juga. Itu. Tuh. Kalau kayak gini ini teman-teman, kita rilis saja teman-teman biar dia cepat besar ya. Ya cepat besarnya nanti tuh aku juga yang nangkap nanti. Hasilnya, memang tidak mendustai hasil kalau masalah perangkap pantai teman-teman, puas nengoknya. Semua ada. Lansik ada, duku ada, pokat ada, semua ada situ. Apa yang tak ada? Ya teman-teman ha. Lihat apa Hakim ngutipnya. Memang dah ahli kan kawan. Ini berhubung hujan nih ya Pak Kim ya. Iya, ada hujan sedikit. Jadi kita main cepat ya Pak Kim ya. Harus main cepat kita. Kalau enggak nanti hujan-hujan kita di sini ya.
Ini pandai dia mundur Pak Kim. Dia kasih sepasang gigi otrek. Itu mundur ya Pak Kim. Kayaknya ada bekumis Pak Kim tuh. Coba satu ambil ya. Dua. Satu aja lah. Oh, udang semua ya. Monster pun ada aja. Itu lobster Pak Kim. Lobster. Asal masuk tangan tuh payah lepasnya Pak Kim. Kena kunci yang tuh ya. Udah masuk tangan tuh enggak ada lepasnya lagi sama Pak Kim tuh kawan. Ini Pak Danu nggak ikut nih kawan. Beliau istirahat katanya dulu ya Pak Kim ya. Pak Salah sayang yang gantikan dulu Pak Danu hari ini ya. Ini tuh kawan ha. Udang semua. Nih, alhamdulillah lah nih Pak Kim ya. Iya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Ini kawan. Lihat ya. Nah, real ya. Udang semuanya. Beginilah kalau malam ya Pak Kim ya. Leko malam dia bertanggang nih teman-teman. Itu. Nah, kali dia tuh bertanggang. Dia memang suka tuh ya. Ini Pak Kim ngerogoh ya. Ngerogoh itu apa tuh Pak Kim? Itu. Coba lihat Pak Kim. Gua bersihkan Pak Kim, sedikit Pak Kim. Itu dia ya. Betutu. Ini Pak, tuh.
ini. Tuh memang di situ dia tuh ya Pak Kim ya. Nah. Mana mana Pak Kim? Pak Kim ngerogoh ya kawan-kawan ya di bawah tunggul nih. Lumayan ya Pak Kim ya. Bawah ini banyak ya Pak Kim ya. Iya. Lagi bawah tuh. Oh di bawah itu. Iya. Tuh ada tuh Pak Kim. Sebelah sini ya. Tuh. Nih. Emang agak sulit ngambilnya Pak Kim ya. Tuh ke dalam. Nah itu udah naik dia Pak Kim. Ini betutu kayaknya Pak Kim. Tuh. Tuh. Tutu gitu. Oh. Ini udah mau selesai ini Pak Kim? Ya. Apa tuh? Biasa. Aduh. Rumah udang rupanya Pak Kim. Mau ke sungai dia lagi nih ya. Besar nih. Babon. Babon ya, babon berlumpur. Oh iya dari kopi ini. Air ini sama. Oke teman-teman, kita skip dulu ya untuk sementara ya, kita akan ngutip seluangnya dulu ya, nanti untuk hasil nanti kita lihatkan di perahu setelah kita bersihkan nanti ya. Oke teman-teman, jos punya banyak seluangnya Pak Kim ya. Lumayan untuk pepes dipanggang. Masa seluang dipanggang? Angus dia Pak Kim. Oke teman-teman, saudaraku semua, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ikuti terus keseruan saya di perangkap lainnya, channel Fisherman Syahriwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Udah berlumpur muka Pak Akin. Enggak masalah, yang penting udang banyak.